Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah datang ya paketan dari ya ini ya dari CES HP DLL. Jadi ini ada stempelnya ya, wajib video unboxing. Dan ya kita akan mulai saja untuk unboxing videonya. Jadi ya ini saya pesan sebuah casing flip case dan ada untuk ini HP-nya Redmi Note. Ini bisa dicek ya, Xiaomi Redmi Note 2, Note 8. Kita akan buka dulu packingnya. Jadi ini ya kemasannya, resek aja lalu di label. Jadi kita buka aja dulu, kita cek isinya, kelengkapannya. Nah ini oke. Ini ya, jadi semuanya dalam resek. Kita akan buka ini ya, jadi posisi lubangnya sudah benar ya. Ini bisa dicek, ini yang hitam, ini sesuai, lubangnya sudah sesuai. Ini yang clear, lubangnya juga sudah sesuai ya. Lalu yang terakhir dalam bentuk flip case, lubangnya juga sudah sesuai dan sesuai semua. Oke, sekian ya video unboxing dan checking paketan casing dari case HP DLL. Mungkin kalau Anda butuh casing HP ini, nanti Anda bisa cek aja di link, saya kasih linknya ya, link ordernya. Kalau mau Redmi ini yang Redmi Note 8, saya kasih linknya yang spesifik Redmi Note 8. Atau kalau Anda punya spesifikasi HP yang lainnya, mungkin ada juga di tokonya, saya kasih juga link tokonya. Sekian videonya, reviewnya. Jadi saya cerita saja salah satu yang flip case ya. Jadi ini flip case dapat bonus tali. Nah, ini bisa dicek, kita coba pasang dan pas ya, ini pas. Jadi ini merupakan proteksi yang paling aman ya pakai flip case. Anda bisa melindungi bagian depan dan bagian belakang sekaligus. Misalnya jatuh seperti ini, LCD depannya aman karena terlindungi seperti ini. Dan ini ada soft case-nya. Jadi misalnya ini sudah mulai sobek, dan inilah fungsinya saya beli yang clear case biasa. Jadi kalau ini sobek, tinggal pasang yang ini. Oke, sekian ya videonya. Mungkin kalau ada yang ingin diskusikan, tinggalkan aja komentar di video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.